Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha min syaitanin wa ismuhu wa adiyu la'allakum turhamun. Kita masih melihat ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu diberi wahyu oleh Allah. Kita lihat sekarang surat Az-Zumar, surat 39. Ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد أوحي أن سنقوا تلعدي وأيكن إليك أكبر محمد wa ilal ladina min qablika dan kepada orang-orang maksudnya para nabi min qablika sebelum engkau. Salah satu isi wahyunya adalah la in asyrakna sungguh jika engkau berlaku syirik layah batana sungguh habislah amaluka amalanmu wala takunanna minal khasirin kalau sudah begitu sungguh engkau menjadi dari kalangan orang-orang yang rugi. Bal akan tetapi Allah kepada Allah terhadap Allah fa'bud maka beribadahlah maka sembahlah wa kun dan menjadilah minasyakirin dari kalangan orang-orang yang bersyukur. Wa ma qadarullah haqqa qadrih dan tidaklah mereka orang-orang musyrik itu bisa mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu padahal bumi ini seluruhnya berada pada genggamannya, genggaman Allah yaumul kiamati nanti di hari kiamat. Wasamawatu dan begitu juga langit-langit itu matwiyatun itu digulung biyaminihi dengan tangan kanannya Allah asalnya. Subhanah maha suci dia wa ta'ala dan maha tinggi amma yusrikun dari apa-apa yang mereka sekutukan. Satu ayat lagi waluhi hafizur dan ditiup di dalam sangkakala falso'iko maka pingsanlah tidak sadarlah maksudnya matilah mampis sama wadi mampil ab siapa saja yang ada di langit dan ada yang di bumi illa mansyaallah kecuali siapa yang Allah kehendaki summa nufiqa fihi ukhra kemudian ditiup sangkakala padanya itu pada kali yang lain berikutnya yakni ba'as fa'idha maka ketika itu hum mereka itu qiyamun dalam keadaan tegak yang dulu mereka melihat mereka memperhatikan ya. Kita lihat waktunya ya. Dalam Al-Quran ilaika ilaika ma'aka dan seterusnya ya itu kalau kitabnya kepada asalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada keterangan lain
Maka itu kepada beliau dan umatnya, kepada beliau dan siapapun juga gitu ya. Nah, termasuk ayat ini. Jadi nubuah ditandai dengan wahyu ya. Ini wa ilal ladina min qablika, jadi kepada orang-orang sebelummu, ya ini para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul itu adalah manusia biasa, beliau jadi nabi, mereka beliau-beliau itu jadi nabi kata diberi wahyu oleh Allah gitu ya. Ini, nah, isi wahyunya intinya adalah lain asyrokta layah batonna amaluka. Ini begitu juga kalimat ini, lain asyrokta, jika engkau wahai Muhammad, maknanya dan umatnya gitu, dan siapapun juga ya, kalau orang berbuat syirik maka amalan yang dilakukan mulai dari sebelum dia syirik, anda kata begitu gitu ya, amalan baik apapun juga, kemudian amalan ini akan hilang. Begitu juga apalagi sesudah dia syirik ya. Tadinya apanya, tadinya dia tidak musyrik karena masih muda, masih kecil, masih muda, katakanlah begitu ya. Ini bahkan melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian sesudah dewasa, sudah gede, melihat makiyahnya surat ini gitu ya, sudah dewasa kemudian syirik menyembah berhala, maka amalan-amalan yang sudah itu tidak direken oleh Allah, habis. Ini ya, ini apalagi amalan sesudahnya, ini temboknya adalah berbuat syirik itu tadi ya. Ini, nah, syirik memang hanya bisa diakhiri, dihilangkan dengan taubat, sudah itu saja ini ya. Nah, sekali lagi amalan sebelumnya dan amalan sesudahnya habis gitu ya. Maka agak melebar, para nabi dan para rasul ya, itu kelebihan beliau-beliau itu apa saja yang dilakukan sebelum nubuah sampai sesudah diberi wahyu dan diberi nubuah, itu amalannya yang katakanlah dosa itu diampunkan oleh Allah, habis sama sekali ya. Ini ya, ini satu contoh apa istilahnya, lawan dari syirik, hasilnya syirik, amalan sebelumnya dan sesudahnya hilang begitu ya. Ini, nah, sebaliknya khusus para nabi memang ini ya, amalan yang dilakukan apa saja sebelum diberi nubuat, apalagi sampai sudah diberi nubuat, amalan yang buruk, dosa itu dihapuskan oleh Allah, khusus para nabi dan para rasul. Kesimpulannya, para nabi dan para rasul walaupun ekstremnya ya, masih balita, masih anak-anak, masih muda, dewasa, tidak mungkin melakukan kesyirikan gitu ya. Ini sebelum jadi nabi, oh, sudah lama, katakanlah sejak lahir para nabi dan para rasul tidak melakukan, menyinggung kesyirikan itu sedikit pun juga gitu. Sekali lagi, sementara manusia yang lain sangat mungkin, itu sangat mungkin gitu ya, melakukan syirik sangat mungkin. Nah, maka ini adalah salah satunya senjata dakwah, konsep dakwah yang Allah berikan khususnya di sini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah di tengah-tengah orang-orang musyrik,
gitu ya. Ini maka lain asrokna layah batonna almaluka, gitu ya. Ini nah, artinya semua orang itu pernah berbuat baik, banyak berbuat baik, gitu ya. Ini nah, tapi begitu dia syirik, apalagi ya tadi, maka kebaikannya gugur total, ya. Nah kalau begitu, wala takunanna minal khosirin, rugi. Kebaikan-kebaikan yang dijalani bertahun-tahun, kalau perlu berpuluhan tahun, gitu ya. Ini sudah tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya sama sekali nanti di akhirat. Di satu sisi begitu, dilihat dari amalannya, itu sudah habis 0,0, gitu, dilihat dari amalannya, kebaikan-kebaikannya, gitu ya. Ini di sisi lain dengan syirik bukan 0,0 lagi, minus, gitu, bahasa matematiknya begitu, minus minus minus, dosa 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 dan dosa, begitu ya. Lu kalau begitu wala takuna minal khosirin. Nah oleh karenanya maka berilah akan tetapi makanya terhadap Allah fa'bud, sembahlah, jangan kepada Allah dan selainnya atau kepada selainnya, iya ya, hanya kepada Allah fa'bud, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah saja. Wa kum minasyakirin, jadilah kalian dari kalangan orang-orang yang bersyukur. Artinya kalau orang musyrik kelakuan kebaikannya yang dilakukan sebelumnya dan sesudah dia syirik tadi habis ya, itu rugi, rugi total, sekali lagi dilihat dari amalannya. Tapi sebaliknya kalau la ilaha illallah, beribadah, menyembah, bertawakal hanya kepada Allah, wa kum minasyakirin, hendaknya kamu bersyukur. Artinya amalannya semua direken, dihitung dari segi amalannya, aktivitas semuanya direken, gitu ya, ada hasilnya ya. Nah karena direken, dihitung, bahasa Jawanya dikanggoke, gitu ya. Ini wah sudah, kamu bersyukur kepada Allah. Wa kum minasyakirin, amalannya diperhitungkan, direken oleh Allah. Ya, bahkan amalan sekecil apapun, bahkan amalan hati ini, gitu ya. Ini maupun amalan yang lainnya, entah itu mata, telinga, mulut, tangan, kaki, ya, itu semuanya direken, dihitung oleh Allah. Jadilah orang yang tidak musyrik itu bersyukur dia. Karena apa yang dilakukan? Secara umum gitu ya. Apa yang dilakukan? Dihitung, direken, ini ya, dikanggoke, gitu ya. Ini. Nah, sehingga orang kalau dia prinsipnya tidak syirik, prinsip utama ya, tidak syirik, gitu. Karena amalannya dihitung, direken, tidak sia-sia, ini ya, tidak musbro amalannya, ini baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang zahir maupun yang batin, baik amalan yang sangat ringan, wenteng, sampai yang lebih dari itu, semuanya direken, dihitung. Hanya tidak rugi dia karena amalannya dihitung, dikanggoki, direken oleh Allah. Itu maksud wa kum minasyakirin, menjadilah orang bersyukur ya. Yang kedua apa ketiga, orang yang bisa bersyukur itu hanya
orang-orang yang tidak melakukan syirik gitu ya. Ini ya. Sudah ini ya. Ini itu yang bisa bersyukur ya hanya itu secara umum ya. Hanya orang-orang yang tidak musyrik itu saja. Sudah. Berikutnya mengenai mereka. Mereka musyrikin Makkah gitu ya. Makkahnya surat ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ke ayatnya asalnya dilihat dari makkahnya ya. Mereka menyembah berhala itu kan mereka mengagungkan, maksudnya taklim mengagungkan kepada Allah maksudnya. Gitu ya. Ini ya. Ini bicara ibadah kan bicara begitu. Gitu ya. Bicara mengagungkan, memuji, menyanjung kepada Allah, kepada Tuhan. Gitu ya. Ini bicara ibadah, bicara agama itu tidak lepas dari bicara ibadah. Bicara bidah, ibadah tentu berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Allah. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu begitu, itu wa ma qadarullaha qadri. Mereka tidak bisa mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Walaupun maksudnya mereka begitu. Maksudnya mengagungkan kepada Allah, menyanjung, mengunggulkan kepada Allah. Ya. Bahkan mereka menyembah hala itu tujuannya mengagungkan Allah. Mereka mengakui Allah. Allah adalah Rabb Tuhan semesta. Mereka mengakui itu. Gitu ya. Ini ya. Tapi maka ini kaitannya juga dengan syirik sebagai takkid penguat daripada ayat yang pertama itu ya. Ini pengagungan kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Baik dalam bentuk ubudiyah gitu ya khususnya. Ini harus tidak disertakan sedikit pun kepada pengagungan, pemujian kepada selain Allah. Gitu ya. Ini. Sudah memanggil Allah haqqa qadri ya. Maka kita muslimin salah satu bentuk cara mengagungkan kepada Allah salat misalnya ya, yaitu mengagungkan, memuji, mengunggulkan dan terus menyanjung kepada Allah ini ya. Maka semua nabi, semua rasul dalam hal ini mengajarkan salat gitu ya. Ini mengajarkan salat. Ini ada sholat itu bentuk pengagungan kepada Allah. Nah, ini begitu juga ibadah, khususnya ibadah khusus gitu ya, puasa lah, itu haji lah, itu bentuk cara mengagungkan, memuji kepada Allah begitu ya. Ini, nah maka ibadah khusus ya. Salat, puasa, haji khususnya ya, lalu zakat, ibadah berkaitan dengan harta kan gitu ya. Dan ibadah khususnya adalah salat, puasa, haji ya. Ini nah maka kita berusaha bagaimana sholat kita itu memang betul-betul dalam rangka mengagungkan kepada Allah. Begitu juga kita berpuasa, begitu juga kita berhaji, ya ini, ya. Karena ini ibadah yang khusus. Saya agak berlebar. Sementara Bani yang diperintahkan untuk khususnya untuk ibadah haji itu Bani Ismail. Sementara Bani Israel
tidak ada perintah untuk berhaji. Ya, jadi bicara haji kan, bicara Ka'bah itu ya. Maka sebelum Nabi Ibrahim ya tidak ada haji gitu ya. Sesudah Nabi Ibrahim saja untuk Bani Israel, Bani Yakub itu tidak ada syariat haji kok. Ini satu dan lain hal karena mereka permukiman ya gitu ya, permukiman para Nabi dari kalangan Bani Israel dan umatnya di sana, di Palestina gitu ya, gitu di Syam gitu ya. Ini ya, maka baru Nabi Ibrahim, Ismail, ya kemudian itu Bani Ismail diteruskan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kita tahu gitu ya. Melebar lagi secara umum ya, ini informasi yang lain gitu ya, berdasarkan hadis bukan berdasarkan riset gitu, tidak. Palestina, Syam, itu Rasulullah SAW bersabda bahwa negeri Palestina, Syam gitu, dan sekitarnya, sekitarnya itu seberapa jauh saya tidak tahu, Nabi juga tidak menerangkan, itu kandungan kekayaan buminya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda gitu di salah satu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud gitu ya. Di Rasulullah bersabda kandungan Palestina, Syam dan sekitarnya, kandungan kekayaan tanahnya, wow, kekayaan buminya, jangan ditanya, diwakili oleh emas dan perak gitu ya. Gitu. Dan nanti jangan-jangan nanti itu mulai sekarang, saya tidak tahu gitu ya, akan diperebutkan oleh gampangnya seluruh negara mereka yang menginginkan gitu ya, ini harta dunia mereka berusaha untuk menguasai Palestina, untuk menguasai Syam dan sekitarnya tadi. Lepas dari masalah apa mereka tahu hadis ini apa enggak gitu ya, lepas dari masalah itu, tapi itu sunnatullah yang terjadi begitu. Itu salah satu keunggulan Syam, Palestina, bicara Syam, Palestina, bicara Masjidil Aqsa gitu, keunggulannya sejak dulu sampai nanti praktis-praktis gitu ya, menjelang kiamat gitu ya. Ini sementara keunggulan Ka'bah Mekah gitu ya, itu keunggulannya ini ya, walaupun praktis, sekali lagi praktis, itu tanah kering katakanlah begitu, keunggulannya semua manusia tentu akan berguyun-guyun ke sana sepanjang waktu, bukan hanya pada waktu ibadah haji saja, padahal relatif gitu ya, tanah kering tidak subur, tapi begitu ya. Ini ya, gampangannya secara duniawi, maka Makkah dan sekitarnya relatif lah gitu ya, tidak begitu orang atau bangsa punya keinginan untuk menguasai ya. Yang punya keinginan untuk menguasai adalah sana Palestina dan sekitarnya tadi, lepas dari apa mereka tahu hadis itu apa enggak, lepas dari masalah itu gitu ya. Ya, yang jelas sunnatullah adalah seperti itu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di tidaknya satu dua hadis gitu ya, kalau tidak salah ada 4 hadis di itu dan hadisnya sahih gitu. Ah sudah, kita merujuk kembali ya, wa ma qadarullah haqqa qadri ya. Maka hendaknya kita berusaha ibadah khusus kita, sholat khususnya, bila sedekah tadi ya, puasa haji itu, ini bagaimana supaya betul-betul kita bisa mengagungkan kepada Allah gitu ya. Nah, sudah khusyuklah kita,
mengerti apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan waktu kita Fatihah atau kita baca surat. Kemudian Allahu Akbar, kemudian Subhanakallah dan seterusnya dan seterusnya. Setidak-tidaknya kita bisa mulai dari mengerti apa maknanya. Kemudian kita fokus itu ya. Apalagi mungkin kalau kita membaca dari imam, apa-apa begitu juga waktu kita jadi makmum membaca surat, gampang surat apapun juga usahakan kita mengerti. Kemudian kita apa ya, ini pikiran kita itu mengikuti, oh maknanya begitu ya, ini ya, dan seterusnya ya. Secara zahir tentu kita tidak mudah ya, setidak-tidaknya bukan bahasa kita gitu ya. Sebaliknya orang-orang Makkah, orang-orang Arab, dari segi bahasa itulah bahasa Al-Quran, katakanlah bahasa mereka. Gampangnya, enggak usah diterangkan, tahu mereka artinya. Ini ya, ini. Tapi begitu yang terjadi, walaupun mereka ngerti artinya, tapi begitu yang terjadilah. Berkaitan dengan makianya ayat atau surat. Ini gitu ya, ini artinya hendaknya kita berbesar hati, bersyukur kita ingatasi wong jowo ngerti ini hono coro sekarang tahu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, lebih banyak kita tahu. Itu kenikmatan tersendiri. Saya ulangi, wong Arab bahasa Arab ngerti biasa, kabar lawas. Menang rakundang, kalah ngisi-ngisi, kata. Tapi orang Jawa ngerti Al-Qur'an. Wah. Luar biasa itu. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Itu sebagai sarana agar supaya salat kita, ibadah khos tadi betul-betul dalam kondisi situasi mengagungkan kepada Allah dengan pengakuan yang sebenar-benarnya. Gitu ya. Nah, sudah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat bumi ini seluruhnya berada pada genggaman Allah. Allah memvisualkan begitu ya, digenggam dengan tangan kanannya. Ini ini ya juga sama waktu matmiyatun biam ini langit hidup digulung dengan tangan kanan Allah. Sekali lagi ini bahasa untuk memudahkan memahami saja gitu ya, bukan ke Allah punya tangan dulu, bukan begitu ya, untuk memudahkan memahami ya. Ini wal ardu jami'an, ardu bukan hanya ardu dalam bahasa planetnya, bukan hanya bumi saja, bumi kan salah satu, ini disebut satu, ini mewakili kan gitu ya, mewakili semua planet yang ada di bawah langit gitu ya, itu cuma di bawah genggaman Allah nanti hari kiamat. Ini planet-planet yang seperti itu semua digenggam oleh Allah, makanya dikuasai sedemikian rupa oleh Allah. Itu yang di bawah langit, di apa namanya ya, ini lah langitnya sendiri matwiyatun bihamini, itu digulung dengan tangan kanan Allah. Sekali lagi itu ya, ini nah, saya lebarkan sedikit, kalau bumi tempat domisilinya manusia, makhluk yang namanya manusia ya, kalau langit tempat domisilinya makhluk yang namanya malaikat gitu ya, domisilinya itu di sana, mulai dari langit pertama sampai ketujuh gitu. Maka Mufassirin menerangkan ini ya, untuk sekalian untuk memudahkan saja, Allah belum langit pertama, malaikat-malaikat yang domisilinya KTP-nya di langit pertama
habis gitu, bahasa kita nundung semuanya, habis langit kedua digulung oleh Allah tadi itu, wah malaikat-malaikat yang domisilinya di langit kedua habis, dan seterusnya sampai langit yang ketujuh, yang tinggal hanya malaikat para malaikat yang memikul singgasananya Allah. Nah, kita ini gaib ini ya. Ini penjelasan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berkaitan dengan ayat ini ya. Nah, maka subhana maha suci dia. Maha suci Allah itu artinya maka ibadah itu memang memahasucikan kepada Allah. Ini ya. Bagaimana maka bagaimana kita sholat, khususnya kita puasa, kita haji lebih bisa memahasucikan kepada Allah dengan sarana ibadah itu tadi. Gitu ya. Ini kalau Allah itu maha suci ya. Ya sudah, selain Allah itu gampangannya praktis tidak suci, tidak bersih. Bahkan para nabi dan para rasul saja tetap ada melakukan dosa. Diawali dengan Nabi Adam dilarang makan buah pohon ini, ganggu setan, kemudian makan. Akibatnya, nah gitu ya, pakaiannya sudah lepas dengan sendirinya, bahasa saya begitu, lepas gitu sudah ini ya, sampai kemudian keduanya Nabi Adam dan Hawa malu, kemudian mengambil daun-daun yang ada di sana untuk menutupi auratnya ya gitu. Dan, itu dosa Nabi melakukan dosa, iya. Ya, ini. Tapi masalahnya karena jaminan dari Allah, dosa yang dilakukan para nabi dan para rasul sejak sebelum jadi nabi sampai wafat dijamin 0,0. Enggak ada. Gitu ya. Gitu ya. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul nanti ya. Ini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi, maha luhur dari apa-apa yang mereka asalnya musyrikin Mekah sama menyekutukan, sama berbuat syirik dengan itu ya, menyembah kepada berhala-berhala itu tadi ya. Ini satu ayat lagi, dan ditiup dalam sangkakala ini ya, ini kemudian fasaiko mau bisa mawati wa mafil ardi gitu tadi. Sudah saiko itu semaput, pingsan, asalnya begitu, bicara pingsan, bicara tidak sadar. Nah mati itu ya tidak sadar, maksudnya begitu ya. Ini jadi segi bahasanya begitu, maka soiko itu mati gitu ya. Nah, semua yang makhluk di langit maupun di bumi, makhluk hidup khususnya kan gitu ya. Ini ya, ini illa masyaallah, kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak mati gitu. Sebagian mengatakan anu tidak mati itu artinya gampangannya itu ya, bahasa agak anunya, pingsan sebentar, kemudian sadar, gitu ya. Ini yang saya baca Mufassirin menerangkan dia ini adalah Jibril. Ini ya, tetap pingsan, tetap alawang ini tadi fasih ikoman, man itu siapa saja, bukan orang ya dalam hal ini, siapa saja yang ada di langit dan di bumi gitu ya. Ini takalah tadi ada yang mati sebentar gitu ya, kemudian dihidupkan lagi khususnya Jibril
ada. Kemudian baru itu Mikail, baru kemudian Israel, baru Israel gitu ya. Gitu. Bagian Adam Imam illa mansyaallah itu begitu ya. Dari segi manusianya ini ya, Rasulullah SAW bersabda, nanti waktu aku dibangkitkan, aku lihat Musa itu bergelayutan di bawah arasnya Allah. Terusnya sing urip ini Musa lebih dulu dibandingkan dengan Rasulullah gitu ya. Ini ya, sebagaimana kita tidak tahu itu. Dan terjadi begitu itu kelebihan Musa atas dalam hal ini atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Itu cuma nufuzah fihi ukhra, ini anu tiupan pertama kiamat gitu ya, sudah habis gitu ya, baru kemudian wa nufuzah fihi ukhra, itu tadi ini ya. Gampangnya semua mati, ada yang mati sebentar saja, entah Jibril, entah Israel, Israel gitu ya, itu mencabut nyawa dua. Maka yang dihidupkan sudah itu malaikat yang itu meniup terobat untuk kebangkitan itu ya, ini komando itu ya, ini ya. Nah, faidahum qiyamun yang turun kita itu mereka sudah kemudian semuanya hidup gitu ya, hidup sadar mereka, maaf bahasa anak kecilnya begitu, tangi telinga celinguk gitu ya, kira-kira begitu ya. Yamun yang dulu, nah Yohanes, ini perkara gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulullah dan kepada kita-kita sekalian gitu ya. Dari segi akal sehat saja sebenarnya sangat bisa dimengerti. Kenapa? Ya Allah memang penguasa tunggal. Apa saja yang Allah lakukan ini baik kepada makhluk, mulai dari itu ya, malaikat, setan dan yang lain-lainnya, ini terserah semuanya di bawah kekuasaan Allah, di bawah ketetapan Allah, di bawah takdir Allah. Itu sangat-sangat bisa dimengerti. Itulah maka beribadah itu sama sekali total hanya kepada Allah saja. Mulai dari ibadah khos tadi, kita berpuasa karena kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa gitu ya, Ramadan gitu ya. Ini juga begitu juga berhaji begitu, bukan kita memuliakan Ka'bah secara zahir, itu juga batu gitu ya, katakanlah begitu. Itu hanya sebagai perantara saja, bahkan dunia ini hanya sebagai perantara saja gitu. Tapi kenapa kita diperintahkan tawaf di sudut-sudut Ka'bah, kita memohon waktu kita tawaf sampai di anu rukun sami, rukun airaki, rukun ada empat rukun itu kocok itu ya, ada itu kita diperintah lu kok begitu. Ini karena perintah dari Allah, cara beribadah dalam hal ini berhaji, dalam hal ini bertawaf, begitu juga bersa'i dan seterusnya, begitu juga sholat gitu ya, ini takbir dan seterusnya, sudah ini karena Allah memerintahkan seperti itu, yang itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sebagai sarana untuk mengagungkan kepada Allah gitu ya. Sekali lagi, dunia semua adalah sarana. Ini maka ibadah ini sarana dalam mengagungkan kepada Allah, ini dalam bentuk tunduk mana yang Allah perintahkan kita jalani, mana yang Allah larang kita jauhi. Nah, sudah, itu adalah sebenar-benar ibadah kepada Allah. Sekali lagi, baik penyembahan maupun ketundukan dan ketaatan. Itu ya. Loh, kalau gitu kita lakukan, sudah benar tentu. Sudah, ini manusia yang sangat pas, sangat benar. Semuanya digantungkan kepada Allah, urusan dohir, urusan batin sekalipun digantungkan kepada Allah gitu ya, dimohonkan kepada Allah. Nah, inilah sekali lagi risalah tauhid yang dibawa oleh semua nabi, itu intinya adalah
di sana, maka tadi fa'bud, ini beribadahlah hanya kepada Allah saja, mahasucikan kepada Allah, mengagungkan hanya kepada Allah, sekali lagi dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditunjukkan, dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Yang terakhir itulah, maka hendaknya kita selalu belajar, belajar, belajar. Ini ya, nanti kita akan mengetahui ilmu-ilmu yang dohir sampai ilmu-ilmu yang gaib. Jadi yang gaib gitu ya. Ini yang rahasia yang kita tidak tahu ya. Bina gimana bicara ibadah itu, ini sebetulnya adalah bicara gaib, karena cara mengagungkan, memuji, menyanjung kepada Allah. Yang terakhir, sampai kita membaca Al-Quran itu pun adalah ibadah. Isinya pengagungan, pemahasucian, menyanjung kepada Allah. Ya, ujung-ujungnya ke sana, maka membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Gitu ya. Ini karena maka begitulah ya, kita berusaha walaupun tidak dengan sholat, tapi membaca Al-Quran, walaupun tidak membaca ngedep begini, dengan kita menghafal misalnya begitu, dan seterusnya, hendaknya kita ketahui ini adalah jalan, cara yang dibenarkan oleh Allah dalam rangka kita mengagungkan, memahasucikan kepada Allah ya. Baik, sementara ini yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Wa aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah dalam agenda update laporan perkembangan program Amal Soleh di Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini Kamis 25 Mei 2023 saya menyampaikan laporan perkembangan program-program Amal Saleh di Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa pada saat ini di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ada dua program Amal Saleh. Yang pertama adalah program melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan, dan yang kedua adalah program pembebasan lahan di sebelah timur gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, sebagaimana yang kita saksikan, ini program pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan sudah memasuki pada tahap pemesteran dinding, dan alhamdulillah sebagian sudah mulai dilakukan pengasian. Insyaallah akan segera kita lanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pemasangan keramik. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan bahwa lahan yang akan kita bebaskan di sebelah timur gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini luasnya kurang lebih 1.300 meter dengan kebutuhan dana Rp260 juta. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kami mendapatkan izin dari pemilik tanah, walaupun pembayaran belum terselesaikan, belum terlunaskan, kami mendapatkan izin untuk penataan lahan. Kami mendatangkan alat berat untuk penataan lahan ini. Alhamdulillah rabbil alamin, pada saat ini masih berlangsung pengerjaannya. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itu kami menyampaikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dalam amal soleh sedekah jariah di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih sangat terbuka lebar bagi siapapun dan dimanapun.
Dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang selama ini telah turut andil bergabung bersama kami dalam program kebaikan ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang kita perbantukan untuk kepentingan kebaikan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian laporan singkat yang kami sampaikan berkenaan dengan program amal soleh di Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelonggaran kepada kita untuk terus melakukan amal soleh dimanapun dan kapanpun. Sekian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.